Alhamdulillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahum, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana Rabbi yasir wa la tuasir Rabbi tamim bilkhair khair sadakallahul azim Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar kitab Mutammimah mimah ajurumiyah mutam mimah yaitu lanjutan daripada bab mustasna. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pelajaran kita yaitu tentang uh, kalam tam ghairu mujab. Kemarin sudah kita jelaskan tentang kalam tam kalam tam lagi mujab, tapi malam ini kita lanjutkan dengan kalam tam ghairu mujab. Langsung kita baca matang kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa in kana al kalamu taman ghayra mujabin jaza fil mustasna badalu wan nasbu 'alal al istisnai wa in kana al kalamu dan jika adalah kalam taman itu tam ghayra mujabin lagi ketiadaan mujab jaza fil mustasna nisyaharus harus pada mustasna badalu oleh badal wan nasbu dan oleh nasab jadi Bila kalam tersebut kalam tam gairu mujab. Ya, kalam tam gairu mujab misalnya begini ya. Saya beri contoh illa. Ya, illa ada isna di depan illa mustasna, di belakang illa mustasnamin. Kalamnya dilihat di belakang illa. Di belakang illa ini semuanya kalam. Ya, di belakang illa semuanya kalam. Tetapi yang jadi yang jadi mustasnamin bukan semuanya. Dari antara banyaknya kalam yang jadi mustasnamin sedikit ya cuma sedikit yang jadi mustasnamin ya ya apabila ada kalam tersebut kalam tam artinya mana tam saya ulang kembali mana tam di belakang illa ada mustasnamin ataupun lebih mudah kita ingat di belakang illa ad fiil ada fa'il mubtada ada khabar itu baru dikatakan dengan tam ghaira mujabin lagi ketiadaan mujab makna ketiadaan mujab di belakang illa ini ada huruf nafi Di belakang illa ada huruf nahi. Di belakang illa ada huruf isifam. Kemarin, makna mujab, mujab, makna mujab, Ini ghair mujab. Sedangkan, makna mujab di belakang illa ada, Di belakang illa tidak ada huruf nafi. Di belakang illa tidak ada surah nafi. Yaitu huruf nahi dan huruf isifam. Itu baru dikatakan dengan mujab. Tapi, Kalau ada di belakang illa yaitu, Huruf nafi, huruf nahi, huruf, huruf isifam. Itu dikatakan ghair mujab. Tidak mujab lagi dia. Karena sudah ada huruf nafi. Atau huruf surah nafi. Nah, Bila kalam tersebut kalam tam ghairu mujab, jaza film mustasna badalu, Indonesia harus pada mustasna badalu oleh badal, wa nasbu dan oleh nasab, alal istisnai, di atas istisna, Ka. jadi kita ulang bila kalam tersebut kalam tam ghairu mujab, atau biasanya kalau kami di uh, kami katakan dengan kalam tam lagi mafi, kalam tam lagi mafi, jadi dua kri oleh illah, Ka. jadi kalam tam ghairu mujab, bila kalam di belakang illah ghairu mujab. Jadi boleh di depan illa kita jadi badal. Ini pertama. Dan boleh kita jadi di depan illa yaitu nasab. Bila kita jadi nasab, dia kita jadikan sebagai mustasna. Ya, yang masuknya dengan istisna. Misalnya di belakang illa ini ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khabar. Dan di belakang illa ini tidak ada huruf nafi, ada huruf nafi. Dan di belakang illa ada huruf nafi, ada huruf atau ada urus isfaham maka dikatakan dengan gairu mujab kalam maka di depan illa nanti di depan illa boleh dua ketentuan pertama boleh kita badal yang kedua boleh kita jadi nasab yaitu mansub dengan istisna wal arjahu fil mutasil fil mutasili badalu au yujalul mustasna au yujalul mustasna badalan minal mustasna minhu wal dan bermula yang lebih kuat fil mutasili pada mustasna mutasil badalu itu badal artinya yujalu dijadikan mustasna akan mustasna badalan akan badal minal mustasna minhu daripada mustasna min jadi pendapat yang lebih kuat pada mustasna mutasil mana mustasna mutasil mustasna bagian daripada mustasna min sedangkan mustasna mungkatnya mustasna bukan bagian daripada mustasna main. jadi ini mustasna mutasil yaitu mustasna bagian daripada mustasna main. kalau mustasna mutasil menurut pendapat yang kuat dia dibadal ya mana dibadal di depan illa nanti kita jadikan badal ya di depan illa kita jadikan badal artinya kemana kita badal kita badal kepada mustasnamin mungkin dicontohnya agar nanti dicontohnya kita jelaskan lebih paham lagi ya langsung kita lanjut ke sini Faisba Ahu maka mengikuti ianya mustasna, hu akannya mustasnamin. Jadi di saat kita badal mustasna kepada mustasnamin, maka mustasnanya akan mengikuti sebagai mana daripada baris mustasnamin. Fi Arabihi pada yang Arabnya. Jadi bila mustasnamin nantinya baris zumah, maka uh, badalnya, yang jadi kebadalnya artinya mustasna di depan illa, tetap kita jadikan baris zumah. Ini contohnya. Nahu qawlihi ta'ala. Permula demikian itu seumpama Qawlihi firman Allah Ta'ala. Ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidak memperbuat oleh mereka itu, tidak memperbuat oleh mereka itu hu akannya sesuatu illa kecuali qalilum minhum, sedikit daripada mereka itu. Saya ulang makna sekali lagi. Ma tidak fa'alu memperbuat oleh mereka itu hu akannya sesuatu illa kecuali qalilum minhum sedikit daripada mereka itu. Ini contoh kalam tam ghairu mujab. Kita lihat illa huru isisna qalilun kemustasna di belakang ilah semuanya ini dinamakan dengan kalam. Coba kita lihat dulu. Di belakang ilah ini kalam apa? Pertama tam. Tam ada mustasna Wow ini nanti jadi ikan mustasna Tam bila ada fi'il ada fa'il. Ini fa'alu fi'il fa'il. Fa'alu fi'il. Wow, ini menjadi fa'il. Jadi, sudah dikatakan dengan tam. Pertama, sudah ada tam dia. Yang kedua, ghairu mujab. Mana ghairu mujab? Di belakang illa ini, di sini, ada huruf nafi. Atau huruf nahi. Atau huruf istifaham. Di sini, huruf nafi adanya ma. Tidak memperbuat. Jadi, pertama kalam tam, ghairu mujab. Yaitu adanya huruf, na, huruf nafi. Jadi, bila kalam tam, ghairu mujab, maka di depan illa ini boleh dua ketentuan. Tapi di sini karena ini uh, mustasna mutasil ini lebih kuat dia kita jadikan badal. Ya, kalilun ini kita jadikan badal. Bagaimana kita irab ma manafi faalu fiil dan faalu al, fa fiil dan fa'il wa wa, wa jamak dibina ada tersukun pada marafa gejuk ke fa'il daripada faalu. Hu sem tamir dibina ada tuzumah pada mahal asab wujud maf'ul illa isisna kalilun. qalilun gebadal pada fa'il daripada fa'alu gebadal badal mubdal min gebadal di marfu marfu ala marfu dhammah yang lahir pada akhirnya karena waw ini nanti dijadikan sebagai fa'il daripada fa'alu ya kan maka kalilun ini kita badalkan kepada waw ini makanya kita katakan kalilun dibadal kepada fa'il daripada fa'alu ha aku badal ikut mubdal men gebadal atau marfu marfu ala marfu dhammah yang terakhir pada akhirnya min huruf jar hum jam jam yang dibina dari sukun pada majar ma majrul dengan min itu Begitulah kira-kira tentang kalam tam gairu mujab. Yang ini contoh nafi. Ya, contoh nafi. Ya, kita lanjutkan ke bawah lagi. Apa maksud dengan serupa nafi? Wal muradu bisyibhin nafi. Dan bermula maksud dengan serupa nafi. Nahyu. Itu nahi. Jadi yang dimaksud dengan serupa nafi kan ada kemarin Jangan didahului oleh ilah huruf nafi dan serupa nafi ini. Pertama serupa nafi ialah nahi. Nahu bermula demikian itu sumpama. Walayal tafiz minkum ahadun illam ra'atuka. Ini, ini yang betul itu imra'atuk. Ya. Maknanya. Walayal tafiz dan jangan berpaling. Minkum daripada kamu ahadun oleh seseorang. Illam ra'atuka. Kecuali perempuan kamu kecuali istri kamu. Ya, ambil. Jadi coba kita lihat pertama dulu. Illa huruf istisna, di ini mustasna, sedangkan di belakang ini dinamakan dengan kalam. Mustasnaminnya mana nanti mustasnaminnya? Ahadun. Ya, ahadun ini jadi mustasnaminnya. Pertama kita lihat di belakang illa ada fiil, ada fa'il, yaltafi' fiil. Ahadun fa'il. Fiil ada fa'il ada ini sudah dikatakan dengan tam atau pih makna tam dia ada mustasnaminnya hu ahadun ini jadi mustasnaminnya jadi ini sudah tam yang kedua kita lihat di belakang illa apakah di belakang illa ada huruf nafi atau ada huruf nahi atau ada huruf istifham huruf nafi enggak ada huruf istifham enggak ada tapi yang ada huruf nahi dan jangan ya nahi ini jangan makna nahi ini larangan jadi ada huruf nahi di belakang illa dikatakan kalam tam lagi mujab kalam tam ghairu mujab atau kalam tam lagi manfi dua kri oleh ilah di belakang di, di depan ilah boleh dua ketentuan pertama boleh kita badal yang kedua boleh kita jadikan nasab yang ia masuk dengan mustasna coba kita erat tapi ini yang betul imraatu imraatu betul juga tapi kalau di kitab mutamimah ini imraatu kita badal nih iramnya imraatu boleh juga nggak salah Bismillahirrahmanirrahim wa wa isitna la la nahi yaltafis al mudare min huruf jar ku mesin zamer Ibn Adatul pada Mahajar majul dengan Mim. Dan tidak ber, dan jangan berpaling daripada kamu. Ahadun. Oleh seseorang. Ahadun ke fa'il. fa'il marfu. ala marfu'at Dhumah yang lahir pada akhirnya. Illa huru isisna. Imra'atuk. Gebadal kepada Ahadun. Ya, dibadal kepada Ahadun. Hukum badal jikut membadal men. Gebadal dati marfu marfu. ala marfu'at Dhumah yang lahir pada akhirnya. Allah Imra'ata. Ka dhamir khitab. Ibn Adatul Patah. Pada Mahajar majul dengan imra'atak namun kalau kita i'rab kepada nasab boleh juga illam ra'atak. Boleh juga. Tapi kita i'rab ini wala yaktafid minkum sebab i'rab uh, kayak tadi cuma beda di sini cuma di imra'atak. Illa ru'isna imra'ata ke musasna. Hukum musasna mansub ala manasab patah yang berakhir pada akhirnya. Jadi bila kita kasih baris rumah kita badal dan bila kita jadi baris patah kita jadi dia sebagai mustasna oh, kita jadi dia sebagai mustasna. Ini contoh nahi. Yang kedua wal istifhamu dan bermula maksud dengan serupa nahi, istifhamu itu istifham <tune> Nahu qala wa may yaqnato min rabbihi illa dhallun. Maknanya qala berfirman ianya Allah Subhanahu wa taala wa man dan bermula siapakah ia kenatu, yang putus asa ianya siapakah min rahmatir rabbihi daripada rahmat Tuhannya illa dholun. kecuali mereka-mereka mereka-mereka yang sesat ini contoh yang di belakang ilah didahului oleh huruf istifaham ini istifaham. makna tam di sini yakna fi'il dan fa'ilnya dikandung dalamnya fi'il fa'il fi'il ada fa'il sudah ada jadi dikatakan dengan tam tapi lebih kita mudah di belakang ilah ini ada mustasnamennya mustasnamennya yaitu zamir yang dikandung daripada yakna coba kita ilah kita i'rab wawo isi naf man huruf isi faham ya kena tu fi'il mutari buji prafa fa'i pa penasa maful tamen dalam mujuk fa'i gede gede huwa min huruf jar rahmati yang dipejar alam ajar kisrah yang terakhir pada akhirnya mudah rah rahmati ya rabbi kumtah pilih kumtah pilih majurul kumtah kisrah yang terakhir pada akhirnya mudah rabbi hi sentamir gwinah kisrah pada majar majurul dengar rabbi Ilah huruf isi sena gebadal ni pertama kita irak badal dalu gebadal kepada fa'il yang dikandung daripada yaknatu yaitu huwa Lalu kepada kepada fa'il yang kena hukum badal jika mudal men, gebadal marfu marfu ala dhammah yang dah pada akhirnya. Atau balu ini kita i'rab sebagai mansub boleh juga. Illa ru isisna dalluna ke kemustasna hukum mustasna mansub ala manasab yang dah akhirnya. Jadi yang harus kita ingat kalau di belakangnya kalam tam ghairu mujab boleh di depan illa dua dua ketentuan. Pertama boleh kita badal, kedua boleh kita jadi dia sebagai mustasna yang mansub ia dengan mustasna. Yang mansub ia dengan istisna yang lanjut kita lanjut kepada atas kepada bawah lagi wan nasbu fil mustasna muttasili arabiyun jayyidun quri abihi fi sabai fi qalilan wa mra'ataka dan bermula nasab pada mustasna mutasil, arabiyun jayyidun itu bahasa arab yang bagus quri telah dibacakan orang bihi dengannya nasab pada kiraah tujuh pada kiraah tujuh fi qalilan pada lafai qalilan wa dan, dan kalimat imra'ataka jadi di belakang tadi ada contoh ini contoh mana contoh ini ya imra'ataka ini contoh qalilum ini ini qalilum ini imra'atum ya imra'atuk ini qalilum tapi ada pula ada pula yang membacanya dengan nasab yaitu dengan qalilan dengan qalilan dan dan ada yang baca dengan kalilan dan imraatan tapi di di contoh di belakang itu kalilun dan imraaduk dan ada pula yang baca yaitu dengan dengan mansub kalilan imraatak adapun kita jadikan tadi kan bila mustasna mutasil kan dua ketentuan ada, boleh kita badal dan boleh kita nasab kalau kita nasab boleh juga artinya bila bila mustasna tersebut mustasna mutasil boleh kita nasab dan bila kita nasab arabion jaidun boleh juga di saat kita nasab itu tetap menjadi bahasa Arab yang bagus tidak mengurangi kerusakan tidak mengurangi kepada rusaknya bahasa Arab tapi tetap baik juga kita jadikan badal tetap lebih baik dan kita jadi sebagai baris nasab bagus juga karena ada orang yang membacanya tentang yaitu lafai qalilan dan imra'at ataka ini pada kira asma ah jadi ada pula orang ada orang yang baca bukan kalilum dan bukan imra'atuk tapi dia baca kalilan wa imra'atak dan wa itu pada kiraah samaah. Jadi bila kita nasab tetap baik juga, artinya bagus, tidak merusak bahasa Arab. Dan kita badal juga boleh. Ke bawahnya lagi. al-istisna'u Dan jika adalah istisna' mungqatian itu mungqati. Fal hijaziyun yujibuna Nasbah maka bermula ulama hijat, maka bermula mereka ulama hijat itu mewajib itu mewajib oleh mereka itu nasba akan nasab. Jadi bila 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 istisna tersebut istisna mukatne, artinya sebagaimana kemarin yang sudah saya jelaskan, apa makna istisna mukatne? Mustasna bukan bahagian daripada mustasnamin itu mana mus uh, mana istisna mukatte jadi bila istisna tersebut istisna mukatte maka ulama hijjat mereka mewajibkan yaitu sesudah illa yaitu harus baris nasab ya misalnya mana istisna mukatte ini istisna mukatte yang kalam di belakangnya kalam tam gairu mujab ala, ataupun kalam tam lagi manfi ya contoh nahu bermula demikian itu sumpama malahum bihi min ilmin illat tiba malahum tidak adalah bagi mereka itu bihi dengannya sesuatu ilmin itu mengetahui kecuali ittiba adzanni ad kecuali mengikuti dan ini min ini kalau di mimah di dalamnya min ziyadah ini yang ada mana kan saya ulang makna lagi, satu, kali, satu kali lagi tidak adalah bagi mereka itu bihi dengan yang sesuatu ilmen itu mengetahui illa tiba Bani kecuali mengikuti dan ya di belakangnya ini coba kita lihat dulu ini contoh kalam tam gairu mujab mungkote artinya kalam ini kalam di belakangnya kalam tam gairu mujab pemanah kalam tam gairu mujab tam ya ada khabar ada muktada. makna gairu mujab ini ada huruf nafi ya jadi tiba a ini harus dia baris masuk mana di sini jadi seseorang kalau sudah mengetahui sesuatu tentu dia sudah ada ilmu dengan salah sesuatu tidak mungkin lagi dia ragu atau mengikuti keadaan zan artinya bila sudah kita mengetahui paham sesuatu tentu tidak mungkin kita uh, masih ragu-ragu dengan salah tersebut makanya di sini zan uh, mengikuti zan ini bukan bagian daripada ilmen ya maka dikatakan dengan istisna mungkotnya artinya tiba ini dan ini bukan bagian daripada ilmin ilmin ini uh, mustaslamin ya ilmin mustaslamin illa istisna sedangkan tiba ini yaitu mustasna coba kita ilah kita kita nyerap coba kita nyerap ma manafi la rujar hum isim damir gibina ada sukun pada majar majidul dengan lam jar majroi jumlah jar besar majidul pada marfa gejuk ke uh, khabar mukaddam. Bi hurujar jar hi pada mahajar majur dengan bi. Sedangkan min ini min ziyadah ya. Ilmen ke mubtada muakhar. Hukum tadam mu akhar. marfu ala marfak dumah getik dia di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat huruf jar ziyadah. Makanya walau baris ilmen ini kita irab di sini itu di sini mana? Ke mubtada muakhar ya kemudian ada muakhar mi ini mi ziyadah illa ruisisna tiba'a ke mustasna hukum mustasna mansub alam nasab patah yang zahir pada akhirnya mudaf tiba'a dhanni ke mudaf ilaih hukum mudaf ilaih majrur mudaf alam majrur yang zahir pada akhirnya jadi yang harus kita ingat ini contoh kalam tam ta ghairu mujab yang <coughs> mustasna di sini mustasna mukatni artinya mustasna bukan bagian daripada mustasna min masa seseorang sudah memahami sesuatu tidak mungkin lagi dia shock ya kita sudah ada ilmu tentang masalah tersebut tidak mungkin lagi kita ragu di nggak mungkin seseorang sudah mengetahui tentang masalah tersebut tapi masih ada ragu pada dia tidak mungkin lagi jadi di sini bukan bagian daripada mustasnamin maka sebagaimana yang dikatakan dengan ulama hajat bila mustasna tersebut must mustasna maka wajib dia harus baris nasab mustasna watamimon wa dan rumla ulama tamim yurajjahunahu itu memperkuat oleh mereka itu hu akannya nasab wa dan memperboleh oleh mereka itu tiba akan ittiba mana ittiba ini yaitu badal badal ya sedangkan ulama tamim mereka per, kelompok ulama tamim mereka menguatkan nasab ya mana menguatkan nasab bukan mewajibkan tapi mereka lebih memilih nasab dan mereka pula boleh untuk ittiba, boleh kita badal. Di dua-duanya boleh. Jadi kalau ulama apa namanya tadi ulama Hijaz mereka mewajibkan nasab, harus nasab bila bila uh, musnasnam Sedangkan ulama Tamim mereka menguatkan nasab, bukan mewajibkan, cuma menguatkan. Dan mereka pula boleh untuk ittiba, mana itibak di sini boleh badal. Mungkin contohnya Agak cepat kita pahami nahu bermula demikian itu sumpama maqama qaumu illa haimaran. tidak berdirilah kaum illa haimaran, kecuali keledai wa illa himarun dan kecuali keledai jadi dua-duanya boleh boleh dengan baris mansub mustasnanya dan boleh juga kita badal mustasnanya kalau kita badal himarun kalau kita jadi kalau kita jadikan dia sebagai mustasna himaran Ya, di ulama tamim dua-duanya boleh, boleh nasab dan boleh badal. Mana itu bahasa sini boleh dibadal. Ya kita irap ma mana fi yuqama fi al-madhi qawmu kufail hukum fa'il marfu' ala marfu' antum ma yang pada akhirnya illa huruf istisna himaran ke mustasna ke mustasna mansub ala manasab patah yang pada akhirnya 편iti... sedangkan cara kita irap bila kita badal illa huruf istisna himarun gebadal kepada qawmu karena himarun ini mustasna sedangkan qawmu ini mustasnamin tapi kalau kita ingin ramadhan, hemarun gebadal pada kamu, hukum badal jikun men, gebadal di marfu marfu ala marfu antumah yang baik pada akhirnya. Ini contoh kalam tam gairu mujab. Dan mustasna, ya mustasna mengkati, makna mengkati bukan bagian daripada, uh, daripada mustasna Mustasna bukan pada mustasna Di sini dibilang yang berdi tapi di depan istisna di depan ilah ini udah disebut dengan nama binatang. Jadi nggak bersangkutan antara mustasna men dengan mustasna. nah ya, Mungkin